Nah, sekarang lelenya yang kita masukin. Ini satu rasanya. Soalnya beda bumbunya. Bumbunya. Baiklah. Masukin. Udah cuci tangan ya, siap masak nih. Tuh, tapi gila tadi lumpurnya kena tangan kita. Nah, itu masih ada tuh, gak apa-apa kan? Dikit doang. Gak apa-apa, kita udah cuci tangan loh pemirsa ya. Udah bersih-bersih tadi. Oke, sekarang kita mau bikin... Apa? Ini salah satu makanan Jawa, khas Jawa. Ini biasanya di Semarang, ada di Jogja juga. Kita mau bikin mangut lele. Oke, jadi bahannya kita punya lele. Kita mau marinate dulu nih lelenya. Marinate ya. Marinade tuh dimarinasi. Kita kasih air lemon. Tuh, begini. Supaya apa coba? Biar apa? Biar enggak amis. Begitu kita kasih garam. Kamu boleh bantuin aku kasih garam? Kasih garam. Secomot. Secomot, secuil. Secomot aja tuh kasih gini. Lagi boleh lagi. Kurang. Jadi kita marinade sama air jeruk. Boleh pakai jeruk limau. Boleh pakai kayak saya pakai lemon ini supaya ngilangin rasa amisnya. Nanti habis ini digoreng. Cuman kita mau siapin dulu bumbu halusnya. Bumbu kamu halus. Bantuin aku ngeblend ya. Pakai chopper di situ. Oke. Iya, udah bentar ya. Kita kasih kita pakai bawang putih dan bawang merah. Nah, bawang putihnya 5 siung, sekarang 5 bawang siung. Merahnya 7 siung. Jadi emang mau apa ya supaya bumbunya itu banyak dan apa ya jadi wanginya itu enak sama si strong. Oke. Sekarang kamu masukin ke choppernya. Wah. Saya enggak maksud loh. Kan biar kelihatan keren aja. Oh, biar kelihatan keren gini dong. Oke, bisa yuk gimana? Oh, gitu. Apa-apa, tapi dia jago acting. Ini beneran loh aku. Belum. Kita pakein jahe. Jahenya udah dikupas. Jahenya sekitar 1-2 cm. Ini juga dipotong gini aja. Nah. Itu 2 cm. Iya, 2 cm. Kita halusin di sini. Terus saya punya ini kemiri. Jadi kemirinya ini 3. Nah, udah disangrai, kita masukin. Oke. Okay. Dan kita pakai cabai merahnya ini 5. Kalau mau lebih pedas, boleh tambahin ya kayak misalnya jadi 7 atau cengek boleh 10. Enggak? Cengek boleh pisan. Kelapa biasa sekitar 2 sendok makan. Tuh, udah. Sudah. Udah, kita matiin. Nah, udah kita biarin aja dulu. Oke. Okay. Kita biarin. Sekarang mau goreng dulu lelenya. Tumis si bumbu halus yang tadi. Baiklah. Kamu yang tumis ya. Dah, sekarang kamu tumisin bumbu halusnya. Sini, gak usah pakai minyak lagi. Oke. Yuk. Kita masukin daun jeruknya. Daun jeruknya 2. Terus aku punya batang serai. Cuman ini kita memarkan dulu. Nah, masukin 2 batang serainya. Terus lengkuas. Lengkuas. Lengkuas itu kayak gimana? Lengkuas teh kalau di Sunda mah laos. Laos. Iya, nih. Terakhir kita punya daun salam yang udah kering, kita masukin. Daun salam. Dah, itu dia. Lihat enggak sih minyaknya udah keluar. Warnanya udah mulai berubah. Terus kita sekarang masukin santannya. Santan. Kita pakai santannya santan kental. Saya mau pakai 200 ml. Sip. Kita pakein ini gula jawa. Gula jawanya saya mau pakai 1/2 sendok makan. Udah baru kita kasih dulu garam. Garam. Nanti kita taste lagi ya. Oke. Okay. Oh ya. Itu lelenya kayaknya udah kering. Nah sekarang lelenya kita masukin. Nomor satu rasanya. Soalnya beda bumbunya. Baiklah. Masukin.
siapin, kita mau plating dulu ya. Chef Priscil and Fikri. Yeay!